evakuasi bagian-bagian dari pesawat sudah kita laksanakan mulai hari Sabtu malam sampai dengan hari ini, yang dilaksanakan oleh TNI, Polri, Mitra dalam rangka mendukung Basarnas. Hari ini tepat jam 14.00, Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan informasi kepada saya bahwa sesuai dengan perkiraan yang sudah ditentukan di wilayah yang sudah ditandai, telah ditemukan bagian dari flight data recorder jam 14.00. Kepala Staf menyampaikan bahwa bagian yang ditemukan justru adalah pecahan dan underwater acoustic beacon yang fungsinya adalah memberikan sinyal. Dan saya sampaikan kepada Kasal agar terus dicari FDR yang kemungkinan besar masih di wilayah yang menjadi perkiraan kita sebelumnya. Pukul 16 lebih 40 menit, Kepala Staf Angkatan Laut melaporkan kembali bahwa flight data recorder sudah ditemukan. Dan dilaporkan pula bahwa underwater acoustic beacon ditemukan sebanyak 2. Artinya, satu lagi cockpit voice recorder masih perlu dicari dengan tanpa adanya bantuan, yaitu beacon tersebut. Namun, kami meyakini semua bahwa karena beacon yang ada di cockpit voice juga ditemukan di sekitar itu, maka dengan keyakinan yang tinggi, maka cockpit voice juga akan segera ditemukan. Untuk itu, sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!